Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi nih bersama saya Ardiansa YouTube Gaming ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin sudah lama tidak update terkait bagaimana mungkin ya caranya kalian tuh agar bisa main di advanced server ya. Jadi di advanced server tuh banyak sekali ya kelebihan-kelebihan, dan paling utama yang paling banyak dicari-cari yaitu apa? Kalian tuh bisa dapat diamond gratis ya. Jadi di sini kebetulan untuk advanced server sudah update season ya ke season 30 ya. Jadi nanti untuk hadiah top up-nya kita dapat skin hero Lancelot. Wah, hebat banget ini, pasti saya ambil ya. Dan untuk cara mendapatkan diamond tuh Vanguard Coin, di event ini ada Vanguard Supply. Jadi setiap hari kalian tuh bisa menyelesaikan misi dan mendapatkan 40 diamond setiap hari. Bayangin kali 4 kali 1 bulan. Kemudian di sini juga yang paling-paling banyak dicari itu apa? Bisa mengklaim di sini 100 ditambah 100 langsung tambah 200 langsung 300 diamond, bayangkan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang mungkin bisa kalian dapatkan di advanced server. Pertama mungkin ya, update duluan untuk patch-nya. Seperti biasa di sini sudah update ke season 30 ini ya, season 30. Kemudian juga di sini kalian tuh bisa mendapatkan akses diamond gratis ya. Jadi kalian tuh bisa mendapatkan diamond secara percuma-cuma, bisa diganti dan bisa langsung ditukarkan, terserah kalian mau top up berapa ratus berapa ribu juga. Kemudian di sini juga di advanced server tuh sudah ada hero baru ya, seperti yang mungkin akan terbit nanti tanggal 30 di pergantian season dan ulang tahun ya ke-7 ya untuk Mobile Legend. Ini ada hero Nolan dari role assassin, ini bisa kalian coba dan gunakan ya sebelum terbit di original server. Ini bagus sekali ya untuk tampilannya, dan ini katanya si bapaknya si Layla ya, gak apa-apa tapi kalian coba saja. Dan mungkin masih banyak update-update terbaru seperti di fragment juga sih, di sini sudah update untuk hero nya silahkan kalian beli kalau memang tidak mempunyai untuk battle pointnya. Kemudian di sini juga untuk update ya untuk fragmen yang bisa dibeli dengan fragmen ungu, ini silahkan kalian beli juga. Dan ini juga silahkan kalian premium skinnya juga kalian beli kalau memang kalian butuh. Dan di sini untuk update nya sepertinya sama ya, jadi karena memang belum ada perubahan antara advanced server dan original server, jadi kalian tidak harus mendownload data. Itu kelebihan kalau mungkin secara tidak langsung itu tuh paste nya di original dan advanced server tuh sama, jadi tidak ada yang berubah. Jadi itu tidak akan mendownload data, jadi kalian tuh pasti ya tidak akan mendownload data ulang. Dan di sini banyak sekali mungkin ya, kalau kalian lihat di sini ada skin-skin yang mungkin kalian inginkan dan bisa kalian coba tanpa harus menggunakan trial. Ini gratis bisa kalian dapatkan asalkan kalian tuh mungkin rajin ya mainnya di advanced server tuh. Mungkin seperti yang tadi saya bilang, di sini kalian tuh bisa sehari kalian tuh bisa mendapatkan 40 diamond kali se-30 hari 1200 diamond kalau bersih, ditambah tadi yang seperti saya bilang kalau di sini setiap minggunya kalian mendapatkan 100 200 300 400 600 bisa jadi 2000 diamond dalam waktu 1 bulan. Nah, itu catatannya kalau kalian tuh aktif main di Mobile Legends-nya setiap hari menyelesaikan misi-misi yang tadi. Kalau kelebihan-kelebihan lainnya sepertinya mungkin sama saja seperti di original karena memang sudah sama. Tampilannya sudah UI dan itu bisa kalian coba juga, dan masih banyaklah kelebihan-kelebihan si paling yang paling banyak dicari ya seperti biasa. Yaitu apa? Kalian tuh bisa mendapatkan diamond gratis dan hero-hero dan patch event-event terbaru sih. Caranya mungkin ya untuk di patch terbaru ini, di setelah update di UI ini, kalau kalian tuh mau masuk advanced server, oke, kita akan coba cari tahu cara terbarunya ya. Oke teman-teman sekalian, jadi buat kalian yang mungkin mau masuk ke advanced server tuh sekarang hari Kamis nih contohnya ya. Sekarang hari Kamis. Nah, ini kan di sini tidak ada server advanced server ya. Di sini 57-nya tidak ada. Ini semuanya server normal. Pastikan kalian tuh membuat akun baru dari awal, tidak bisa kalau memang akun kalian tuh sudah level tinggi. Nah, di sini ada advanced server, peraturan advanced servernya kalian tuh mungkin ya hanya diberikan 40.000 player saja ke server advanced. Kemudian syarat keduanya, kalian tuh mungkin harus mencapai level akun 15 dan jaringan kalian tuh pastikan ping di 100 ke atas atau di bawah. Dan di sini
Kalau kalian tuh mungkin ketika klik advance per, biasanya kalau hoki ketika hari Kamis seperti ini, dari jam 3 sore sampai mungkin nanti jam 12 malam ketika kalian tuh klik advance per, biasanya pindahnya tuh beda ya, bukan seperti ini, bukan peraturan, tapi kalian tuh bisa langsung pindah ke server baru yaitu advance per. Seperti yang mungkin pernah saya lakukan di akun pribadi saya sendiri. Jadi ketika satu mungkin coba-coba ke advance per, ternyata tuh langsung pindah ke advance per. Jadi main hoki ya, tidak ada yang mungkin tidak mungkin, tapi kalau memang kalian tuh benar-benar ingin main di advance server, silahkan ya, mungkin kalian tuh klik advance server ketika hari Kamis, seperti hari Kamis pada hari ini. Jadi kalian tuh kalau hoki, bisa kalian tuh setelah mengakses advance server, Anda dapat melakukan tab ya pada advance server seperti ini. Nah tuh bisanya langsung pergi ke advance server kalau kalian tuh hoki. Tapi kalau kalian tidak hoki ya tunggu saja. Tapi saya juga mungkin ya menjual beberapa akun yang mungkin bisa kalian beli, tapi yang memang harganya tidak seperti dulu ya murah, karena memang sekarang tuh sudah tidak bisa membuat menggunakan akun pancingan. Jadi hanya beberapa saja yang mungkin masih bisa, dan itu pun kalau hoki. Nah di sini seperti biasa, di sini saya akan bagikan satu akun pancingan buat kalian semua, buat kalian gunakan ya, mungkin ya kalau kalian tuh mau mencoba update terbaru ataupun mungkin mau mencoba hero-hero baru ataupun ingin melihat advance server itu seperti apa, silakan kalian gunakan untuk nah ini ya untuk MI-nya silakan kalian gunakan, dan ini sandinya diambil rungkad. Nah ini ya, silakan kalian gunakan, diambil ya, diambil pakai i. Nah silakan kalian gunakan untuk masuk ke advance server kalau kalian tuh mau mungkin ya mengecek ataupun mau sedikit melihat informasi update baru di advance server. Silakan kalian klik login. Biasanya nanti kalau kalian tuh menggunakan akun sakti, oh kata sandi diambil rungkade pakai t ya, diambil, coba kita lihat lagi rungkad, coba kita lihat lagi tadi kalau nggak salah seperti ini. Oke teman-teman sekalian, sepertinya tadi ada salah teknis ya, kita gunakan di sini tadi lupa, ternyata harus pakai tanggal ataupun menggunakan sekarang tuh kalau sandi hanya menggunakan mungkin kata-kata saja tuh ternyata tidak bisa, tadi tuh saya lupa ternyata ada tahunnya. Oke kita masuk lagi, kita gunakan lagi yang tadi sama ya untuk akunnya. Di sini silakan, tadi di sini diambil rungkad, oh pakai 23 teman-teman. Nah seperti ini ya, kita klik login. Nanti biasanya kalau kalian tuh mungkin akunnya tuh bersih dari akun-akun manapun, biasanya kalian tuh bisa langsung masuk ke akun tersebut. Oke kita kirim saja di sini, silakan kalian masukkan untuk kodenya, nanti saya akan nonaktifkan untuk kodenya. Jadi silakan kalian tinggal masuk saja ke akun tersebut ya. Oke mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua terkait update terbaru di patch terbaru, bagaimana caranya ataupun kelebihan-kelebihan yang mungkin bisa kalian dapatkan di advance server, dan cara terbarunya mohon maaf mungkin tidak bisa menggunakan akun pancingan, tapi kalian tuh bisa membeli di FB ataupun TikTok, Telegram, WhatsApp ataupun di YouTube juga banyak sekali yang jual mungkin akunnya ya, tidak bisa kalian kaitkan di akun kalian, tapi kalian tuh membeli akun yang memang sudah ada akun advance servernya. Oke terima kasih, salam kreator gaming, saya Ardian, saya YouTube Gaming izin pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.